Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel guys, Haka Official. Okay geng, so konten kita kali ni kita akan buat sikit reaction. Okay geng, so reaction. Okay, Kamen Rider Revise. So yeah, aku pun setuju. Aku dapat idea lah buat konten, betul lah. Aku tak tahu juga, aku tak terfikir pun nak buat reaction macam tu. So ni aku punya first time first time video. Okay, buat reaction. So sebelum start video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share, and follow lah Instagram aku, Abdul_Hakam03. So yeah, so jom kita buka. Okay. Jap. Ni aku letak sini dulu. Nanti orang nampak. Oh, nanti tak nampak korang. Okay. So jom kita tulis Kamen Rider Revise lah. Kamen Rider. Hey, tidak aku. Wuih, kau tengok geng, dia punya belt nice gila babe. Tapi aku tengok belt le pelik-pelik. Kau tahu pelik kan? Kau tengok tiba-tiba ada roh datang tu. Roh tu datang dari mana entah. So episode pertama aku tak tengok lagi. And lagipun dia belum keluar kan. So aku rasa dia campur antara ni lah, Kamen Rider Ghosto dengan Kamen Rider game. Siapa tu? X8. Ha, dia dua tu dia gabungkan and jadilah Kamen Rider tu. Mungkin lah. Maksud aku dia punya konsep. Konsep. Oi, kau tengok geng. Dia punya Chok Moho dia geng. Kau tengok Chok Moho dia ni je. Apa tu? T-Rex. Style. Oh, dia chop eh. Color purple. Nice. Aku rasa kan Kamen Rider ni mesti perempuan suka tu. Kau tengok lah Mamat tu, handsome ke tak? Oh, bersilat kat dia. Bersilat. Besarkan lah. Lama. Kau tengok geng. Oh, lepas roh tu dia jadi tu. Lepas roh dah masuk badan dia. Oh, ada satu lagi member dia tu. Aku rasa tu roh dia lah yang tu. Yang macam rupa seperti anjing sikit. Tapi ni dia punya anak buah dia kot. Mungkin lah anak buah dia. Megaruto. Oh, dia punya engine tekan dia punya chop tu. Lepas tu dia belok kan ke kanan. Eh, simple lah, senang tu nak naik engine. Ayah nak kau nak bersilat-silat lah macam tadi. Oh, dia ada form lah. Form dia style dia. Aku tak suka form dia over sangat lah. Aku lagi suka macam original form dia. Macam macam ni je. Aku tak suka yang macam tu lah, yang tukar-tukar tu. Bagi aku lah. Sebab aku rasa macam body dia tu semak tau. Macam entahlah weh. Entahlah. Ui, ada handphone pistol. Ui, macam Five baik. Oh, tu punya member dia. Member room dia. Lama kapak dia. Aragomen. Tapi kalau figure dia ni cantik tu, confirm cantik yang ni. Harap-harap dia keluarkan set lah, yang ni dengan ni lah, bergabung lah. Aku harap kotak dia gabung lah. Tak payahlah kau nak berpisah-pisah. Tapi cantik tu dia punya ni. Cosplay cantik lah, benar. Tapi kepala dia kan macam helmet tu. Helmet motor tu lah. Helmet motor Suzuki tu. Cabar aku punya. Ni kalau buat rempit ni, oh lama. Memang style ni. Tapi tak tahu aku lagi accident. Pecah kepala kau aku rasa. Wah, kau nak bagi finishing. Kena kau. Oi, macam game siap. Memang betul lah. Escape campur ghost lah. Konsep ni. Yeah.
Ini selfie ke, babe? Kau pun tadi ke? Oh, Ryu punya form. Macam macam. Sap, sap. Sap. Kau. Oh, bila dia ni berlipat dulu punya tu. Oh, lari dekit. Lari kita mahu. Apa, bergabung siap lari dekit. Mega Ruto. Ini motor dia. Bapak pelik gila motor dia. Kau tengok motor dia. Drone. What the heck? Tak cantik tu. Tak. Konsep Jepun ni dia macam terlalu over sangat dia punya form. Memang aku tahulah dia nak tarik perhatian budak-budak kan. Tapi tak payahlah over sangat tu. Pendapat aku lah, tapi tak tahulah. Tapi aku tak kisah pun. Ini just pendapat aku je. Oh, motor tu dia gabung ni lah. Mamat jadi motor lah. Yang siapa ni? Yang hantu ni. Kau ni nampak style tu. Oh, cantik-cantik. Oh, nice ya. Ah, tu je. Okay, so jom kita tengok sikit dia punya ni kat Google. Kamera dia revise. Betul lah gue je. Revise kan. Tengok sikit dia punya cosplay dia. Asal keluar kamera dia black eh. Oh, gambar tak banyak sangat lah. Dia baru keluar lah aku rasa. Era sekarang ni. Huh, ni style tu. Kartun dia tu. Walau weh. Gepak. Ni kan. Tapi asal ada yang kamera dia yang ni. Yang ni kamera dia ni kan. Apa kat tangan dia ni kamera dia 1. Apa 01. Okay, nice. So dah tu je ke? Dah tu je. Reaction. Okay guys, so aku rasa itu saja konten aku kali ni. So kalau korang ada idea, korang komen lah kat bawah, okay? So jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. And follow lah aku punya IG ku, abdul_hakam03. And jumpa lagi the next video. Bye bye, assalamualaikum.